Bapak Ibu di seluruh Indonesia, sahabat-sahabatku, dimanapun Anda berada. Pagi ini saya merasa sangat bahagia dan penuh syukur. Alhamdulillah Allah berikan banyak nikmat kepada saya, berikan nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat lain yang saya sangat tidak bisa menghitungnya. Karena Allah berikan nikmat begitu banyak kepada kita hingga detik ini. Hari ini saya ingin menginformasikan sesuatu hal yang menurut saya sangat penting untuk kita semua. Bagi Bapak Ibu yang bekerja sebagai pekerja informal atau pekerja mandiri, saya punya kabar baik nih untuk Bapak Ibu. Saat ini pemerintah sudah meluncurkan program jaminan sosial ketenaga kerjaan. Nah, bagi Bapak Ibu yang bekerja sebagai pekerja informal, saat ini bisa mendapatkan jaminan sosial ketenaga kerjaannya dari BP Jam Sostek. Oke, untuk sektor BPU ini, bukan penerima upah atau sektor pekerja informal, Bapak Ibu bisa mendapatkan 3 manfaat sekaligus. Yang pertama adalah manfaat jaminan kecelakaan kerja. Nah, untuk manfaat kecelakaan kerja ini, Bapak Ibu bisa mendapatkan manfaat berupa pertanggungan biaya rumah sakit unlimited ya, di rumah sakit pemerintah kelas 1. Nah, berapapun biaya yang dibutuhkan ketika Bapak Ibu mengalami kecelakaan kerja ini akan ditanggung oleh BP Jam Sostek apabila Bapak Ibu sudah bergabung di dalam kepesertaan BP Jam Sostek ya. Apabila Bapak Ibu selama tidak bisa bekerja karena kecelakaan kerja itu, Bapak Ibu bisa juga mendapatkan uang pertanggungan atau pengganti dari gaji yang dilaporkan dari Bapak Ibu semua. Ini besarannya adalah 100% dari total gaji yang dilaporkan. Nah, jika Bapak Ibu melaporkan gajinya di BP Jam Sostek sebesar 1 juta, maka selama Bapak Ibu tidak dapat bekerja, Bapak Ibu akan mendapatkan sejumlah 100% dari gaji atau senilai 1 juta rupiah selama 1 tahun ya, untuk di tahun awal. Untuk di tahun kedua ini 50% Bapak Ibu. Kemudian apabila dari kecelakaan kerja tersebut Bapak Ibu, ya nauzubillah min dzalik ya, semoga kita semua diberikan kesehatan dan umur panjang. Namun yang namanya musibah kita tidak ada yang tahu. BP Jam Sostek ini merupakan payung ya. Jadi kita mungkin ada pepatah sedia payung sebelum hujan. BP Jam Sostek ini juga merupakan hal yang sama untuk penjagaan kita, untuk jaga-jaga barangkali terjadi sesuatu hal atau sesuatu musibah yang menimpa di diri kita atau di keluarga kita. Nah, apabila dari kecelakaan kerja tersebut tak meninggal dunia, itu ahli waris akan mendapatkan santunan berupa uang tunai senilai 70 juta rupiah. Kemudian jaminan yang kedua yaitu jaminan kematian. Nah, untuk jaminan kematian ini adalah yang Bapak Ibu meninggal biasa. Misal dari bekerja gitu, bekerja kemudian karena sebelumnya punya penyakit yang belum terdeteksi atau karena memang Allah mentakdirkan untuk berpulang di saat itu, maka ahli waris akan mendapatkan uang santunan sejumlah 42 juta rupiah. Nah, kalau Bapak Ibu sudah kepesertaan selama 3 tahun, ahli waris Bapak Ibu atau anak kandung Bapak Ibu bisa mendapatkan beasiswa pendidikan ya, senilai total 174 juta dari TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah ya di perguruan tinggi Bapak Ibu. Untuk 2 orang anak. Kemudian jaminan yang ketiga yaitu jaminan hari tua. Nah, untuk jaminan hari tua ini Bapak Ibu silakan nanti besarannya dihitung sebesar 2% dari gaji yang dilaporkan Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu melaporkan gaji contoh ya sebesar 1 juta, maka jaminan hari tua Bapak Ibu adalah senilai Rp20.000. Nah, jaminan hari tua ini Bapak Ibu bisa mengambil sewaktu-waktu ketika Bapak Ibu membutuhkan. Ini berbeda dengan misal seperti saya nih, karena saya sebagai karyawan, maka saya selama saya masih bekerja sebagai karyawan, jaminan hari tua saya tidak dapat diambil. Nah, khusus Bapak Ibu pekerja informal, Bapak Ibu dapat mengambil uang JHT itu, uang jaminan hari tua itu kapanpun Bapak Ibu membutuhkan. Nah, luar biasa banget kan? Nah, oleh karena itu ayo silakan Bapak Ibu yang baru mengetahui ini atau sudah tahu tapi belum bergabung, silakan ya. Bapak Ibu dapat bergabung menjadi peserta BP Jam Sostek mulai sekarang. Caranya mudah banget, Bapak Ibu cukup mendaftar melalui WA, WA admin kami ya, di 081 121 4441 ya. Silakan Bapak Ibu bisa mengirimkan
data diri Bapak Ibu, nama, tempat tanggal lahir, nomor NIK ya, kemudian jenis pekerjaannya Bapak Ibu, dan berapa gaji yang diterima atau kira-kira berapa penghasilan Bapak Ibu saat ini. Ini nanti untuk menghitung berapa jumlah iuran Bapak Ibu per bulannya. Oke, mungkin itu informasi dari saya, semoga menjadi satu manfaat untuk Bapak Ibu dan juga untuk keluarga, dan khususnya untuk seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih, saya Dedi Ardi Saputra, agen perisai BPJS Ketenagakerjaan. Salam bekerja sejahtera.